Tak hanya kue kering saja yang bisa dijadikan sebagai hamper lebaran, namun juga berbagai macam kudapan manis seperti popsicle cake, kue tiga dimensi berbentuk es krim karakter. Kue ini terbuat dari kue coklat yang dihancurkan, lalu ditambah coklat putih yang telah dilelehkan. Setelah itu, diletakkan di dalam kulkas selama 5 menit agar menjadi padat. Setelah padat, tambahkan lagi kue coklat, coklat putih, dan masukkan stick es krim. Mencetak karakter popsicle cake menggunakan gula fondan sesuai dengan bentuk yang diinginkan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Ini untuk sepasang karakter atau dua popsicle cakes. Salah satu pembuat popsicle cake mengaku mulai kebanjiran pesanan hamper untuk lebaran. Dalam sehari, ia membuat sekitar 50 buah popsicle cake dengan berbagai macam karakter. Mayoritas pelanggannya memesan popsicle cake dengan bentuk ketupat masjid dan kartun. Awalnya bikin kue dulu, dasarnya cake base-nya coklat, terus dihancurkan, terus gitu cetak coklat, dimasukin cake-nya, ditutup sama coklat lagi, sampai dia ngeset, setelah itu baru dihias, keluarkan, terus dihias. Susah nggak sih di proses itu? Enggak sih sebenarnya, cuman memang mesti hati-hati di saat penusukan stick-nya itu, karena itu bisa resiko patah. Cita rasanya gimana aja? Manis sih, cuman gak terlalu yang manis banget gitu dalamnya cake-nya ya abisnya. Tapi kalau sama fondannya dimakan memang agak cenderung manis. Rata-rata buat apa sih? Hampers. Kue tiga dimensi ini dapat bertahan selama 4 hari di suhu ruang. Nah, bagi Anda yang ingin membeli popsicle cake, Anda perlu merogoh kocek Rp120.000 per kotak atau Rp30.000 per buah untuk satu kotak hamper lebaran yang berisi 4 kue. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.